Sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, Bupati Bungo Masyuri SPME menerima kedatangan KPU Kabupaten Bungo untuk melakukan coklit pantarlih di kediaman rumah dinas Bupati Bungo. Pada kesempatan ini pula Bupati Bungo menyampaikan agar masyarakat Kabupaten Bungo kooperatif untuk memberikan informasi untuk penyelenggara demokrasi agar nantinya demokrasi kita berjalan dengan lancar, aman dan terkendali. Datangi kawan-kawan KPU dan seluruh jajaran dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilu yang dilakukan oleh KPU. Hari ini coklit mata pilih. Tentu saya sebagai masyarakat penduduk yang memiliki hak untuk memilih didatangi. Nanti kita himbau juga kepada seluruh masyarakat ketika petugas KPU datang, mohon bisa memberikan informasi yang benar sehingga memang nanti data pemilih ini bisa bisa akurat dan demokrasi bisa berjalan. Muara Bungo, Taufik Iskandar, Bungo TV.